Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad an-nabiyil ummi. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad An-Nabiyil Ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad An-Nabiyil Ummi. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad An-Nabiyil Ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad an-nabiyil ummi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad an-nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad an-nabiyil ummi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad an-nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad an-nabiyil ummi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad an-nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad an-nabiyil ummi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad an-nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad an-nabiyil ummi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad an-nabiyil ummi wa ala alihi
وصحبه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا مولانا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومواله. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي برحمتك يا أرحم الراحمين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد, مسلمين مسلمات مستمعين مستمعات yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah summa alhamdulillah wa syukrulillah. Sama-sama kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia-Nya, nikmat yang Allah berikan kepada kita, nikmat panjang umur dalam keadaan iman, Islam, sehat wal afiah. Nikmat diberikan kesempatan pagi hari ini dapat bertemu dengan kami dari Masjid Hasanah dalam program Jumat pagi kuliah indahnya bersama Rasulullah di dalam syurga, dan juga bacaan-bacaan doa, doa selamat, doa hajat, dan doa syifa. Bagi tuan-tuan, puan-puan yang ingin menyertakan nama-nama untuk didoakan, sila letakkan nama dalam kolom maklum balas sebelum jam 10 suku lah insyaAllah. Baik tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati Allah, Waalaikumsalam kepada Puan Zaliha Hashim ya, dan juga yang lain-lain insyaAllah. Baik tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tanpa membuang masa, sama-sama kita mulakan kuliah kita insyaAllah. Ila hadrati habibina wa syafi'ina wa qurrati ayunina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa zawaji wa dzurriyyatihi. Suma ila hadrati sadatina wa habaibina hasan Sultan Aulia Sayyidina Syekh Abdul Qadir Al-Jilani wa Sayyidi Taifati Sufi Habil Qasim. Lijamil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al-ahya'i min wal amwat wa nakhusu khususun mu'alifi hadal kitab Al-Fadil Ustaz Haji Ahmad Haris Suhaimi. Sawal afiyah wal mu'afadat. Al-Fatiha. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanirrahim. Alikam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Ya Rahman, ya Rahim, ya Latif, ya Karim, ya Allah, ya Azim, ya Fattah, ya Alim. Iftah qulubana wa qulubalina wa dhurriyyatina bi futuhil arifin. Waffiqna bid-din wa 'allimna ta'wil wa hdina ila sawa'is sabil. Allahumma rzuqna ya rabbana nabiyyin wa hudzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin fi afiyatin ya arhamar rahimin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi wa bi asrari fid dharain amin. Tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam perkongsian kita minggu yang lalu, Jumat minggu yang lalu ya, telah kongsikan tentang ciri-ciri orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara apa yang dikongsikan adalah kata-kata mutiara daripada Sayyidina Ali karramallahu wajhahu wa radhiyallahu an. Beliau mengatakan at-taqwa hiyal khaufu minal jalil wal amalu bitanzil wal qana'atu bil qalil wal isti'dadu li yaumir rahil ya. Takwa adalah takut kepada Allah yang Maha Agung serta beramal dengan Al-Quran, kemudian cukup, merasa cukup dengan yang sedikit, serta bersiap untuk hari kemudian, yakni sentiasa bersedia untuk datangnya kematian. Nah, ini menurut takwa, menurut definisi dari Sayyidina Ali. Begitu juga dalam ayat yang lain, ayat dalam surah Ali Imran ayat 133 hingga 134 ya, di sana disebutkan di antara sifat-sifat ya orang yang takwa, ada dua sifat dalaman, ada dua sifat luaran ya. Dari ayat tersebut dapat digarisbawahi
ciri-ciri orang yang bertakwa, dua sifat dalaman, kemudian yang dua sifat luaran. Sifat dalaman adalah dia seorang mempunyai sifat sabar yang sangat kuat. Nah, orang takwa sangat penyabar. Nah, seorang muttaqin dia sangat penyabar. Sabar dalaman ya. Kemudian yang nomor dua, dia bersifat pemaaf. Tidak ada sifat pendendam ya, dia bersifat pemaaf. Ini yang nomor dua, ini dalaman. Kemudian dari ciri-ciri yang zahir juga ada dua. Pertama adalah suka bersedekah. Kemudian yang nomor dua, sering melakukan kebaikan untuk diri sendiri, begitu juga melakukan kebaikan kepada orang lain, yakni berbuat ihsan ya, berbuat ihsan kepada orang lain. Baik. Kemudian kelanjutan dalam kitab ini dikatakan, ini semua boleh kita lihat dalam permulaan surah Al-Baqarah dalam ayat 1 hingga 5. Di sana disebutkan ciri-ciri seorang yang muttaqin, ciri-ciri orang yang bertakwa. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 1 hingga ayat yang kelima, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fih. Hudan lil muttaqin. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Walladzina yu'minuna bima unzila ilayka wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Sadaqallahul azim. Yang bermaksud alif lam mim, Allahu a'lamu bi muradih ya. Kebanyakan ahli tafsir mengartikan kalimat-kalimat seperti ini, alif lam mim, alif lam ra, kaf ha, ya ain sa dan lain sebagainya. Itu semua selalunya dijelaskan, kalau contoh dalam tafsir Jalalain, terjemahnya apa? Allahu a'lamu bimuradih. Allah lah yang lebih tahu tentang apa yang dikehendaki oleh Allah dengan alif lam mim. Dengan alif lam ra. Ataupun yang lain-lain. Baik. Zalikal kitabu la raiba fih. Itulah Al-Quran yang tidak syak lagi. Ya, yang tidak ada keraguan di dalamnya, tidak ada keraguan-keraguan di dalamnya. Hudan lil muttaqin, lagi memberikan hidayah kepada golongan yang bertakwa, memberikan hidayah ataupun menjadi petunjuk kepada orang-orang yang bertakwa. Siapa orang yang bertakwa dalam ayat ini? Ciri-ciri orang yang bertakwa dalam ayat ini disebutkan dalam ayat selanjutnya, allazina yu'minuna bil ghaibi. Yang pertama adalah mereka yang beriman kepada perkara yang ghaib ya. Ini perkara yang ghaib, macam-macam perkara yang ghaib, Allah pun ghaib, akhirat ghaib kan. Hal-hal yang berhubung kait dengan akhirat semua ghaib, surga neraka, siksa kubur kan, nikmat kubur, semua termasuk perkara yang ghaib. Tapi orang yang bertakwa, dia yakin. Dia beriman kepada perkara-perkara seperti itu. Ini yang pertama. Yang nomor dua, wa yuqimuna sholah. Serta mendirikan sholat. Ini yang nomor dua, mendirikan sholat. Kemudian yang nomor tiga, wa mimma razaqnahum yunfikun. Dan menafkahkan apa yang kami telah berikan rezeki kepada mereka. Nah, jadi menginfakkan sebahagian rezeki yang Allah berikan kepada mereka. Ini yang keempat. Yang kelima, wallazina yu'minuna bima unzila ilaika ya, serta mereka beriman dengan apa yang diturunkan kepada kamu, beriman dengan Al-Qur'an ini, dengan apa-apa yang Allah turunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
wa ma unzila min qablik, dan juga apa-apa yang diturunkan kepada sebelum kamu. Percaya, beriman kepada kitab Taurat, kitab Injil, kitab Zabur, ini. Kemudian, wabil akhirati hum yukinun, sedang mereka yakin dengan hari akhirat. Bukan percaya saja, yakin dengan hari akhirat, dan yakin dengan apa-apa yang akan terjadi di akhirat. Hari akhirat adalah yaumul jaza, hari pembalasan. Kan, kalaulah dunia adalah darul amal, tempat beramal, manakala akhirat adalah darul jaza, ya, tempat apa, balasan. In khairan fa khairan wa in syarran fa syarrun. Kalaulah kebaikan yang dilakukan saat di dunia, maka kebaikan jugalah yang akan dia dapatkan, pahala yang akan dia dapatkan, nikmat yang akan dia dapatkan. Wa in syarran fa syarrun. Kalaulah kemaksiatan, kejahatan yang dia lakukan sewaktu hidup di dunia, maka balasannya juga kejahatan, yakni siksa dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah jelaskan di akhir ayat yang kelima tu, ulaika ala hudam mir rabbihim, mereka itulah telah mendapatkan hidayah dari Tuhan mereka. Jadi golongan yang mendapatkan hidayah inilah golongan al-muttaqin yang bersifatan tadi itu, yang ada ciri-cirinya tadi itu. Nanti insyaallah di bawah akan lebih dijelaskan. Dan mereka itulah golongan yang berjaya. Mereka mendapatkan hidayah dan mereka termasuk kategori golongan yang berjaya. Yang berjaya. Baik. Dalam permulaan surah Al-Baqarah ini memberikan kita gambaran tentang beberapa sifat penting golongan yang bertakwa. Ya. Ciri-ciri golongan yang bertakwa menurut ayat yang pertama sehingga ayat yang kelima dari surah Al-Baqarah ini. Pertama adalah mereka yang iman kepada perkara yang gaib. Ya. Yang pertama, mereka yang iman kepada perkara yang gaib. Percaya kepada Allah, percaya kepada malaikat, ya, kepada perkara-perkara yang gaib lah, yang tak nampak oleh mata, hanya dapat diyakini saja. Yang nomor dua, mendirikan salat. Ya. Kemudian, yang nomor tiga, bersedekah yang wajib dan yang sunnah. Bersedekah yang wajib berarti apa? Tunaikan zakat. Kemudian kalau bersedekah yang sunnah, ya infak biasa, menderma, ya, kita wakaf. Nah, ini termasuklah infak yang sunnah. Nah, kemudian yang nomor empat adalah mereka yang percaya kepada Al-Quranul Karim. Mereka percaya kepada Al-Quran dan apa yang ada di dalam Al-Quran. Segala apa yang Allah turunkan kepada Rasulullah menerusi Al-Quran, dia percaya. Ini. Wa ma unzila min qablik, dan juga kitab yang diturunkan sebelum Al-Quran. Kitab Taurat, kitab Zabur, kitab Injil yang asli. Ya, yang diturunkan kepada Nabi Musa, kitab Taurat, kitab Zabur yang diturunkan kepada Nabi Daud, kemudian kitab Injil yang diturunkan kepada Nabiullah Isa alaihissalam. Dan kemudian yang terakhir cirinya adalah keyakinan yang penuh dan keimanan yang penuh kepada hari akhirat. Keimanan dan keyakinan yang penuh. Yukinun, yang yakin. Yakin akan datangnya hari akhirat. Yakin akan keberadaan hari akhirat. Maka itu selalu kalau kita tengok dalam hadis, man kana yu'minu billah wal yaumil akhir, yang hari akhir, hari akhirat. Para siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, sebab itu semua perkara yang gaib, kan? Perkara yang gaib, nikmat surga termasuk perkara yang gaib, siksa neraka perkara yang gaib, ya. Amal kita akan ditimbang juga perkara yang gaib. Macam mana amal ditimbang? Perkara yang gaib. Cukup kita percaya dan meyakini, ya. Kita tak boleh tak mampu nak menggambarkan macam mana amal ditimbang. Tapi itulah, ya,
Allah Subhanahu wa taala jelaskan dalam Al-Qur'an, "Wa amma man saqulat mawazinu fa huwa fi 'ishatir radiyah." Siapa yang berat buku catatan amal baiknya, ya, kalaulah catatan amal baiknya ini lebih berat, fa huwa fi 'ishatir radiyah, maka dia dalam kehidupan yang diridhoi, yakni insyaallah masuk surga. Tapi sebaliknya, "Fa amma man khaffat mawazinu fa ummuhu hawiyah." Barang siapa yang ringan amal baiknya, dengan arti kata kemaksiatannya, dosanya lebih banyak daripada kebaikannya, dan mungkin tidak mendapatkan keampunan dari Allah, fa ummuhu hawiyah, maka kembalinya adalah neraka hawiyah. Apa dia yakin? Yakin ialah ilmu yang sempurna, yang tiada baginya sebarang syak dan keraguan. Pokoknya yakin. Tak ada ragu-ragu, tak ada syak, tak ada ragu-ragu, tak ada syak. Ini. Dan inilah yang dituntut. Kita yakin, kita dituntut untuk yakin terhadap apa? Hari akhirat. Nah, maka itu salah satu ciri orang yang takwa, wabil akhiratihum yukinun. Dia yang yakin akan kehidupan akhirat. Kan? Mereka yang yakin akan kehidupan akhirat. Nah, ini. Sebab ada golongan yang tak percaya. Dia beriman tapi tak yakin. Kehidupan akhirat ini tak yakin. Betul kehidupan akhirat. Bukankah itu hanya cerita sahaja, dongeng-dongeng saja? Nah, tidak. Tapi dalam Al-Quran dah dijelaskan. Salah satu ciri orang yang takwa adalah mereka yang yakin akan hari akhirat. Baik, sesiapa yang sebegini sifatnya, maka dirinya telah mendapatkan hidayah dan dari golongan orang yang berjaya. Allahumma ja'alna minhum. Moga-moga kita dijadikan oleh Allah, ya. Kita, anak cucu kita dijadikan oleh Allah di antara golongan yang seperti ini, yang mempunyai ciri-ciri tadi, dan yang itu disebutkan oleh Allah, mereka sebagai ulaika ala hudan min rabbihim, mereka yang mendapatkan hidayah dari Tuhannya. Kan? Wa ulaika humul muflihun, dan mereka adalah golongan yang berjaya nanti di akhirat, yang berjaya. Kan? Berbahagia, berjaya. Dan itulah yang setiap hari kita minta, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah, minta kebahagiaan dunia, minta kebahagiaan akhirat. Ha, bahagia akhirat, berjaya di akhirat ini yang menjadi matlamat. Maka dari permulaan surah Al-Baqarah ini sebagai pendahuluan Al-Quran, menunjukkan bahwa untuk mencapai sifat takwa, ia bermula dari kepercayaan. Ya. Percaya terhadap apa? Keimanan yang kuat kepada Allah Ta'ala dan hari akhir. Nah ini. Allazina yu'minuna bil ghaibi. Itu jelas. Yang iman kepada perkara yang gaib, kemudian ditutup dengan apa? Wabil akhiratihum yukinun. Dia yang yakin akan kehidupan akhirat. Kan? Kita ini kan dari apa namanya? Dari alam, pindah dari satu alam, alam arwah, kemudian dalam alam rahim, kemudian sekarang masuk alam dunia. Nanti kalau kita selepas ini masuk alam barzah, baru di alam akhirat. Nah ini. Baik. Jadi ia bermula dari kepercayaan, yaitu keimanan yang kuat kepada Allah dan hari akhir, serta perlu melakukan sholat dan berzakat serta bersedekah ke jalan kebaikan. Nah, jadi yang dua, yang dua berhubung kait dengan perkara yang gaib, yaitu percaya kepada Allah dan yakin kepada hari akhir. Kemudian yang tiga adalah yang zahir, yaitu tunaikan sholat, ya, kemudian apa namanya, percaya kepada Al-Quran, isi kandungan Al-Quran, kemudian sholat dan juga berzakat, yakni menginfakkan sebagian hartanya di jalan Allah, sama ada yang infak yang wajib, yaitu zakat, atau infak yang sunnah. Baik, maka jika ini tercapai, kalaulah lima ciri-ciri tadi tercapai, maka seterusnya akan melahirkan
sifat hati yang mulia. Ya. Kalau yang lima tadi dapat tercapai, maka akan timbul lagi, melahirkan sifat hati yang mulia. Di antaranya adalah sifat takut kepada Allah. Kan? Yang takut kepada Allah. Kemudian, serta coba mensucikan hati dari sifat-sifat yang kotor. Nah, kalau sudah takut kepada Allah, kemudian akan berusaha mensucikan hatinya dari sifat-sifat yang kotor, sifat mazmumah, sifat yang dikeji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini. Dan kemudian akhirnya akan melahirkan sifat luaran yang hebat. Kalau dalamannya baik, kan, hatinya bersih, kemudian sifat dalamannya baik, kemudian akan melahirkan sifat luaran yang hebat juga. Kan? Az-zahir mir'atul batin. Zahir merupakan cerminan batin. Az-zahir yadullu 'alal batin. Zahir menunjukkan apa yang ada di dalam batin. Apa sifat luaran yang hebat? Yaitu akhlak yang mulia. Pemaaf tadi itu, suka bersedekah, suka membantu orang. Ini termasuk akhlak yang mulia. Dan juga ibadah yang khusyuk. Ini ibadah yang khusyuk. Maka itu tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati Allah. Kita berharap, memohon kepada Allah. Ya, supaya kita dan anak cucu kita mempunyai ataupun Allah suburkan, Allah semaikan dalam jiwa kita dan jiwa anak cucu kita lima ciri-ciri orang yang bertakwa tadi. Kalaulah lima ciri-ciri orang yang bertakwa itu tersemai dalam jiwa kita, dalam jiwa anak cucu kita, maka dah telah dijelaskan oleh Allah, ulaika ala hudam mir rabbihim. Golongan seperti ini adalah golongan yang mendapatkan hidayah daripada Allah. Wa ulaika humul muflihun. Dan mereka juga yang berjaya kelak. Baik. Pertanyaannya, di mana letaknya takwa? Ya, di mana letaknya takwa? Setelah kita melihat dari ayat-ayat tadi, tuan-tuan ya, puan-puan yang dirahmati Allah, maka jelas bahwa takwa itu bermula dari letaknya di dalam hati. Takwa bermula dari dalam hati, keimanan, keyakinan, itu semua dari hati. Kan? Bermula keimanan. Keimanan itu bermula. Jadi letaknya dengan demikian, letaknya di dalam hati. Ini sesuai dengan sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, at-taqwa hahuna. Sambil Rasulullah menunjukkan tempat ini di dalam ini. At-taqwa hahuna, takwa itu di sini, sambil menunjukkan arah dadanya. At-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna, takwa itu di sini. Takwa itu di dalam. Itulah kuncinya takwa. Keyakinan kepada Allah, keimanan kepada perkara yang gaib, percaya kepada Al-Quran dan lain sebagainya. Baik, maknanya jika hatinya rasa takut kepada Allah, merasa insaf, banyak bertaubat, tentunya banyak perkara keburukan akan ditinggalkan. Jelas, kan? Kalau hatinya bersih. Kalau hatinya bersih, kalau dia ada rasa takut kepada Allah, kemudian dia akan insaf daripada perkara-perkara yang tak baik yang selama ini dikerjakan, dilakukan. Dia merasa insaf. Kemudian apa yang dia lakukan kalau merasa insaf? Dia akan bertaubat dari semua kesalahan-kesalahan, dosa-dosa yang pernah dilakukan. Kemudian tentunya banyak perkara keburukan akan ditinggalkan. Jelas. Orang yang takut kepada Allah tentunya akan banyak meninggalkan perkara yang buruk, perkara yang tak baik, perkara yang mendatangkan kemurkaan Allah, perkara yang tak disukai oleh Allah akan ditinggalkan. Dalam masa yang sama,
banyak perkara kebaikan akan dilakukan. Ya, banyak perkara kebaikan akan dilakukan. Itulah janjinya. Jelas, orang yang takut kepada Allah itu, kalau cirinya orang yang takut kepada Allah berarti apa? Tinggalkan perkara yang dilarang dan tunaikan, kerjakan perkara yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu jelas. Maka itu selalunya yang dijelaskan dalam khutbah. Ittaqullah, ya ayuhan nas, ittaqullah. Kan selalunya kalau dalam khutbah begitu. Sama-sama kita berusaha melaksanakan segala perintah Allah dan menjauhi larangannya. Ini bentuk merealisasikan ketakutan kita kepada Allah adalah dengan menjauhkan diri dari perkara yang dilarang dan mengerjakan apa yang disuruh. Ini itu sebagai bentuk apa? Bukti kalau kita ini takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita mengatakan takut kepada Allah tapi kita tak buat apa yang disuruh. Jadi pengakuan yang tak sesuai lah. Pengakuan yang tak sesuai dengan kenyataan. Katanya takut kepada Allah, tapi dia tak buat apa yang diperintah. Katanya takut kepada Allah, tapi dia melakukan perkara yang dilarang. Berarti antara perbuatannya dengan pengakuannya tidak sesuai. Maka itulah tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antara ciri-ciri orang yang bertakwa tadi itu, ya, ciri-ciri orang yang bertakwa, percaya pada perkara yang gaib, kemudian yakin terhadap akhirat, ini yang dalamannya, kemudian yang zahirnya mendirikan sholat, bersedekah, ya, yang wajib yakni tunaikan zakat, tunaikan sedekah, kemudian dia iman kepada Al-Quran dan juga kitab-kitab sebelum Al-Quran. Maka moga-moga Allah Subhanahu wa Ta'ala menanamkan dalam jiwa kita, dalam jiwa anak cucu kita, 5 ciri-ciri tersebut. Moga-moga dengan 5 ciri tersebut tertanam dalam jiwa kita dan jiwa anak cucu kita, kita menjadi golongan yang mendapatkan petunjuk dari Allah dan pada akhirnya menjadi golongan yang berjaya kelak saat kita kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitulah tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa-apa yang boleh dikongsikan pada hari ini, ya, sedikit apa yang dapat dikongsikan. Moga-moga ada manfaatnya dan moga-moga Allah sentiasa membimbing kita ke jalan yang lurus, jalan menuju kejayaan, kebahagiaan, keselamatan dunia dan akhirat kelak insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Baik tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati Allah, seterusnya insyaallah kita akan lanjutkan bacaan doa selamat, doa hajat, dan juga doa syifa, insyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin, Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na ya nafi' bima'alam tanah wa alimna ma yang fa'una wa zidna fahma. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna citinabah. Allahumma inna ala zikrika wa syukrika wa khusni ibadatik. Allahumma ahyina bil iman wa amitna bil iman wa akhshurna bil iman wa adkhilna al jannata ma'al iman bi rahmatika ya arhamar rahimin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Baik tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, terima kasih kepada anda semua yang telah mengantarkan nama-nama, ya. Dan saya ucapkan waalaikumsalam kepada semua yang mengucapkan salam dan terima kasih doanya. Sama-sama kita berdoa untuk kita semuanya, untuk anak cucu kita semuanya, untuk keselamatan dunia dan akhirat insyaallah, dijauhkan daripada bala penyakit, ya. Disembuhkan daripada penyakit, dijauhkan daripada fitnah dan lain sebagainya insyaallah. Baik tuan-tuan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita mulakan bacaan doa selamat, doa hajat dan doa syifa, ya, dengan harapan moga-moga
yang kita doakan, yang minta doa untuk doa selamat, doa kelahiran, panjang umur, mudah-mudahan diberikan panjang umur, tetap iman Islam, sehat walafiat, dijauhkan daripada penyakit, balak penyakit, fitnah, dan lain sebagainya. Dan bagi mereka yang doa selamat hari pernikahannya, moga-moga pernikahan yang dibinanya akan berkekalan, hinggalah kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan moga-moga akan terus bersama-sama di dalam surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Dan bagi mereka yang doa selamat tunang, ya, moga-moga pertunangan yang dilaksanakan akan berkekalan sampailah ke jenjang pelaminan dan sehinggalah mendirikan rumah tangga. Begitu juga untuk doa syifa, diniatkan untuk syifa, untuk kesehatan. Moga-moga yang sakit diberikan kesembuhan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan dikembalikan kesehatannya oleh Allah untuk dapat melaksanakan, meneruskan pengabdian ibadahnya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Begitu juga yang niat untuk hajat. Moga-moga setiap hajat kita, sama ada hajat duniawiyah, urusan dunia, atau ukhrawiyah, ataupun hajat urusan akhirat, ya, hajat yang baik-baik, Allah akan tunaikan, Allah akan kabulkan, ya, akan membawa keberkatan dalam kehidupan kita insyaallah. Ila hadrati habibina wa syafiina wa qurrati ayunina maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa azwaji wa dzurriyyati wa ahli bait ajmain. La hadrati abai wa ikhwani min alam ya wal mursalin. Wa ila al malaikatil muqarrabin qarbin nabina sayyidina Adam wa ummina sayyidatina Hawa. Ma tanasala bainahuma ila yaumiddin syai'un lilla lana wa lahumul fatiha. Ila hadrati Masyid Bakr wa Umar wa Uthman wa Ali wa Allah wa ghiati sahabah al-qaraba wa tabi'in wa tabi'in tabi'in wa tabi'in hadrati Al-Qur'ai maula sinai madil adis al-fasirin wa sayri sadati sufiyatil muhaqin ila hadrati Masyid Sayyidina Syam Abdul Qadir Al-Jilani wa Sayyidi Taif Adiswa Bil Qasim Junaid Al-Baghdadi Al-Hamdulillah Sayyidina Syaiu Lillah Lana wa Lahumul Fatiha Bismillahirrahmanirrahim Walidina wa walidikum wa masyaykhina wa masyaykhikum wa amwatina wa amwatikum wa liman ahsanayna wa lijamil muslimin wal muslimat wal mu'minin mu'min wa lahumul Fatiha Bismillahirrahmanirrahim. Dan juga Fatihah kita tunjukkan kepada guru-guru kita sekalian, ulama-ulama kita, khususnya ulama-ulama kita, asatidzah kita yang di Singapura ini. Dan juga pemimpin-pemimpin kita. Ya, moga-moga diberikan panjang umur, sehat walafiat, dipermudahkan semua urusannya. InsyaAllah, moga-moga apa yang dilaksanakan, apa yang dilakukan menjadi amal jariahnya insyaAllah. Al-Fatihah. Tidak lupa kepada semua mereka yang berkhidmat di masjid-masjid, ya, di masjid-masjid, sama ada jawatan kuasanya, ataupun sukarelawannya, ataupun staf-stafnya, khususnya yang ada di Masjid Hasanah, jawatan kuasanya, staf-stafnya, sukarelawannya, dan ahli keluarganya, dan juga jamaah, semuanya jamaah, moga-moga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kesehatan, panjang umur, tetap iman Islam, sehat walafiat. Dan yang sakit di antara mereka, moga-moga diberikan kesembuhan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan dikembalikan kesehatannya, diberikan kekuatan, ketabahan dalam menjalankan amanah, menjaga rumah Allah subhanahu wa ta'ala ini. InsyaAllah, Al-Fatihah. Wa ila rohaniyati wa jasadi Haji Ibrahim bin Bulat, Haji Fatimah binti Ja'far. Zuhailatul Munirah binti Ibrahim, Muhammad Fadullah BMB, Muhammad Afif Karomi BMB, Siti Nur Khadijah BMB, Haji Samsudin bin Kadir, Haji Kusria binti Marsudin, Muhammadul Hakim, sekeluarga, Muhammad Fahmi, Haji Amin, sekeluarga. Sumaila rohaniyati wa jasadi. Nuraini binti Amir, Muhammad Hafiz bin Ruslan, Muhammad Hadi bin Ruslan, Nur Syafiqah binti Ruslan, Nur Fatinisa binti Ghafur, Muhammad Nuraiman bin
Saharuddin, Muhammad Zaim Syakiri bin Muhammad Hafiz, Muhammad Zidan Syakir bin Muhammad Hafiz, Farhana binti Ahmad, Safia Falisa binti Syukur, Syukri Rayyan bin Syukur, wa ila rohaniyati, wa jasadi. Ena binti Ali, wa ila rohaniyati wa jasadi. Arisa bin Risa, Jamila binti Osman, Siti Zuliana binti Arisa sekeluarga, Muhammad Zulfadli bin Arisa sekeluarga, Muhammad Zulkarnain bin Arisa sekeluarga, Muhammad Zulhairin bin Arisa sekeluarga, Lutfan Zahir bin Lukman Hakim, Alia Syakila binti Muhammad Zulhairin. Al-Fatihah. Wa ila rohaniyati wa jasadi. Ruslani bin Ahmad sekeluarga, Hajar Rusmina binti Ahmad sekeluarga, Hajar Rusmini binti Ahmad sekeluarga, Hajar Rosnani binti Ahmad sekeluarga, Rozali bin Ahmad sekeluarga, Rosita Ahmad Rins sekeluarga, Ros Fairuzana binti Rozali sekeluarga, Ros Farhani binti Rozali sekeluarga, Ros Haryanti binti Hadbi sekeluarga, Ros Harliana binti Hadbi sekeluarga, Hajar Ros Yati binti Ahmad. Wa ila rohaniyati wa jasadi. Muhammad Rusman bin Abdul Razak sekeluarga, Ros Firdaus bin Rozali sekeluarga, Ros Siti Rosaidah binti Roslan sekeluarga, Muhammad Ros Haizat bin Roslan sekeluarga, Haji Ismail bin Haji Osman sekeluarga, Haja Salma binti Haji Osman sekeluarga, Haja Jamila binti Haji Osman sekeluarga, Nurliah binti Jani sekeluarga, Masama binti Muhammad Taib sekeluarga, Haja Nuraini binti Haji Omar sekeluarga, Siti Sa'diyah binti Kemat sekeluarga, wa ila rohaniyati wa jasadi. Zahra binti Abdullah, Syaikhah binti Samsudin, Muhammad Hussein bin Samsudin, Akif Uzair bin Indra Safaruddin, Amirul Hakimi bin Indra Safaruddin, Afiq Ansari bin Indra Safaruddin, keluarga almarhumah Fatimah binti Abdullah, Mubarak bin Abdullah sekeluarga, Indra Safaruddin bin Izhar, Lama binti Abbas, Habsa binti Muhammad, Maimunah binti Ismail, Izal bin Ibrahim sekeluarga, wa ila rohaniyati wa jasadi. Ahli keluarga Ramli bin Matsyam, ahli keluarga Luqman Hakim bin Ramli, ahli keluarga arwah Haji Mur bin Haji Asmawi. Al-Fatihah. Wa ila rohaniyati wa jasadi. Ena binti Ali Yusuf bin Muhammad Nur. Wa ila rohaniyati wa jasadi. Sahara Hassan sekeluarga, Halimah Hassan dan suami, moga-moga cepat sembuh dari COVID. Wa ila rohaniyati wa jasadi. Haja Khadijah Abdul Karim, Rohaya Supari, Nadia Samad, Nadira Samad, Nur Akil, Nur Akila Samad. Wa ila rohaniyati wa jasadi. Sarina binti Haji Munir sekeluarga. Wa ila rohaniyati wa jasadi. Sip Rohaizah, Rohaizah Ramli. Wa ila rohaniyati wa jasadi. Siti Azizah binti Sulaiman, Muhammad Zubair bin Ishaq, Nur Quraisyah binti Ishaq, Surya Dharma bin Adi, Hajah Rohaya binti Sulaiman sekeluarga, Muhammad Isa bin Sulaiman sekeluarga, Siti Zahra binti Sulaiman sekeluarga, Hajah Ahmad Sainuddin bin Sulaiman sekeluarga, Siti Zawiyah binti Sulaiman sekeluarga, Muhammad Bauzi bin Sulaiman sekeluarga, Siti Nurisan binti Sulaiman sekeluarga. Wa ila rohaniyati wa jasadi. Ramlan bin Rizwan sekeluarga, Saniah binti Arjan sekeluarga, Juminah binti Arjan sekeluarga, Siti Zubaidah binti Arjan sekeluarga, Ansari bin Arjan sekeluarga, Sayhab binti Sairi sekeluarga, Syairah binti Sairi sekeluarga.
Tingah binti Sahri sekeluarga, Qomariyah binti Abdurrahman sekeluarga, Nur Khair Zuran binti Firuz Han sekeluarga, Jauzihan bin Firuz Han, Jufri bin Kasmuri. Al-Fatihah. Wa ila rohaniyati wa jasadi Manab bin Mamat sekeluarga, Jum'at bin Ibrahim sekeluarga, Saifun Nizam bin Matsyah sekeluarga, Husain Basri Nung sekeluarga, Anwar Nung sekeluarga, Muhammad Abdullah Nung sekeluarga, Razia binti Nung sekeluarga, Zarina binti Nung sekeluarga, Salbia binti Ibrahim sekeluarga, Mastura binti Ibrahim sekeluarga, Muhammad Lizam sekeluarga. Wa ila rohaniyati wa jasadi Yasmin bin Saleh sekeluarga, Jamilah bin Saleh sekeluarga, Nurain binti Abu Bakar sekeluarga, Ustazah Salha binti Hussein Hasin sekeluarga, Matsyah bin Pawi sekeluarga. Al-Fatihah. Suma ila rohaniyati wa jasadi doanya. Syifa ulang tahun dan sebagainya ya. Rohaniyati wa jasadi Nur Aini binti Adali sekeluarga, Jamaluddin bin Adali sekeluarga, Nur Jannah binti Adali sekeluarga, Jamalul Lail bin Adali sekeluarga, Nur Laila binti Adali sekeluarga, Nur Laili binti Adali sekeluarga, Nur Cahaya binti Adali sekeluarga, Abdurrahman bin Adali sekeluarga, Aminah binti Adali sekeluarga, Nur Hayati binti Adali sekeluarga, Nur Sumaila Rohaniyati Wajasadi, Jasman bin Jafar, Siti Samar bin binti Abdul Samad, Ja'far bin Muhammad, Asma binti Pak Bang, Rohaini binti Bacuk, Jasmil bin Ja'far, Nur Wahidah binti Samsuddin, Aryan Irfan bin Jasmil, Aryan Iman bin Jasmil, Aryana Almira binti Jasmil, Aryana Aira binti Jasmil, Jasril bin Ja'far, Siti Nadia binti Ramli, Jazil bin Jasri, Nur Firdaus bin Abdul Samad, Siti Nabila binti Abdul Samad. Wa ila rohaniyati dan semua ahli keluarga kita, anak cucu kita, moga-moga diberikan panjang umur, tetap iman Islam, sihat walafiat, dijauhkan daripada penyakit, dijauhkan daripada COVID-19, ya. Dan yang sedang sakit, yang kurang sehat, Ustaz Hafiz Kusairi dan anaknya yang sedang positif COVID-19, moga-moga diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ala niat hadiniyah wa ala kulli niyatin salihah ana niyati sidqi wal qabul wa husulil amali wal ma'mul bijai wa syafa'ati Rasul sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasikin idza waqab wa min syarri nafasati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, la ta'khudhuhu sinatun wa la nawmun, lahu ma fis samawati wa ma fil ardh, وَذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَلَا يَئُودُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ لَا تَأْخُذُهُ سِنَةٌ وَلَا نَوْمٌ لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ
يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء واسع كرسي السماوات والأرض ولا يؤوده وهو العلي العظيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء واسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده ما وهو العلي العظيم والله خير حافظ وهو أرحم الراحمين اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنال بالنقد وتنفرج بالكرب وتقضى بالحوائج وتنال بالرغائب وخزن الخواتم ويستسقى الغمام بوجه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد وتنفرج بالقرب وتقضى بالحوائج وتنال بالرغائب وخزن الخواتم ويستسقى الغمام بوجه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل بالنقد وتنفرج بالقرب وتقضى بالحوائج وتنال بالرغائب وخزن الخواتم ويستسقى الغمام بوجه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك اللهم صل على سيدنا محمد الحبيب المحبوب شافي العلل مفرج الكرب وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد طب الحبيب المحبوب شافي العلل مفرج الكرب وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد الحبيب المحبوب شافي العلل مفرج الكرب وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وديائها وقوت الأرواح وغذائها وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وديائها وقوت الأرواح وغذائها وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وديائها وقوت الأرواح وغذائها وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد قد ضاقت حيلتي أدركني واغثني يا رسول الله اللهم صل على سيدنا محمد قد ضاقت حيلتي أدركني واغثني يا رسول الله اللهم صل على سيدنا محمد قد ضاقت حيلتي أدركني واغثني يا رسول الله الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا يوفي نعمه ويكافي مزيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك سبحانك لا نوصي ثناء أنا عليك كما أثنيت على نفسك ولك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا سبحان الذي لبس العزة وتعالى به سبحان الذي نطق بالمجد وتكرم به سبحان الذي أعطى كل شيء علما سبحان الذي لا ينبغي التسبيح إلا له سبحان ذي المجد والفضل سبحان ذي العز والكرم سبحان ذي الطول والنعم لا إله إلا الله الحليم الكريم سبحان الله رب العرش العظيم والحمد لله رب العالمين اللهم إنا نسألك بمعاقد العز من عرشك ومنتهى الرحمة من كتابك وباسمك الأعظم وجدك الأعلى وكلمتك التامة التي لا يجاوز نبر ولا فاجر أن تصلي وتسلم على سيدنا محمد النبي الرحمة وعلى سيدنا محمد نسألك يا الله موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا عيبا إلا سترته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا أديته ولا حاجة ينقرضا إلا قضيته يا أرحم الراحمين اللهم نحن عبيدك وابن عبيدك نسيتنا بيدك ماض فينا حكم عدل فينا قضاء اللهم إنا نسألك بكل اسم ولك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمت أحدا من خلقك أو استأثرت به بعلم الغيب عندك أن تجعل القرآن الكريم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب غمومنا وهمومنا اللهم يا فارج الهم يا كاشف الغم مجيب دعوة المضطرين رحمن الدنيا ورحيم الآخرة نسألك يا الله أن ترحمنا رحمة من عندك تغنينا بها عن رحمة من سواك يا الله يا الله يا الله أنت الله بلى والله أنت الله
لا إله إلا أنت الله 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 والله أنه لا إله إلا الله اقض عنا الدين وارزقنا بعد الدين نستغفر الله العظيم نستغفر الله العظيم نستغفر الله العظيم ونتوب إليه وننوب إليه ونتوكل عليه نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم يا كبير كل كبير يا سميع يا بصير يا من لا شريك له ولا وزير يا خالق الشمس يا رازق الطفل الصغير يا جابر العظم الكثير يا قاسم كل جبار عنيد نسألك يا الله وندعوك دعاء البائس الفقير دعاء المضطر الضرير نسألك بمعاقد العز من عرشك ومفاتيح الرحمة من كتابك وبالأسماء الثمانية المكتوبة على قرن الشمس أن تنجينا وأولادنا وذرياتنا وجماعتنا وجميع طلابنا من أحسن إلينا وسعى علينا من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا ولهم جميع الحاجات وتكفينا وتغفر جميع المهمات وترفعنا على الدرجات وتدفعنا وعنهم جميع البليات وتخل لنا ولهم جميع البرشات وتجيب لنا ولهم جميع الدعوات وتشفينا وتشفيهم من جميع الأمراض والآلام والتعد وتوسم لنا ولهم أرزاق الحلالات الطيبات وبارك لنا كل العطيات والهبات وتحسن لنا ولهم كل العاقبات والخاتمات إنك على كل شيء قدير اللهم نسألك السلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في توبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت هون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا آتنا بالدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ودخلنا جنة مع الأبرار يا عز وجل يا رب العالمين صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين بسر الفاتحة. مسلمين مسلمات yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita dah sampai ke penghujung program Jumat pagi kita. Moga-moga apa yang menjadi niat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang niat doa selamat, moga-moga diberikan keselamatan oleh Allah. Niat doa syifa diberikan kesembuhan oleh Allah. Doa hajat mudah-mudahan ditunaikan hajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala insyaallah. Untuk maklumat tuan-tuan puan-puan yang dirahmati Allah, hari ini jangan lupa siapa yang belum booking solat Jumat ya. Siapa yang ingin datang untuk sesi pertama di Masjid Hasanah masih ada slot 92 ya. Masih ada slot 92 slot. Untuk sesi yang kedua itu memang tidak diperlukan booking lah. Sesi pertama masuk waktu zuhur, azan langsung ya. Dan kemudian untuk sesi yang kedua bermula jam 2. Sesi kedua bermula jam 2 sampailah jam 2 suku insyaAllah. Itu di antara apa maklumat yang perlu saya sampaikan. Bagi tuan-tuan, puan-puan yang ada kelebihan rezeki, dialu-alukanlah untuk memberikan sokongan ke Masjid Hasanah untuk pentadbiran ataupun untuk pembaikan masjid ya. Sama ada menerusi penal, dah ada pinnya tertera ke screen ya, ataupun masuk pada akaun masjid ya, ataupun datang secara langsung di pejabat Masjid Hasanah waktu pejabat insyaallah. Moga-moga saya ucapkan terima kasih kepada semua yang telah menyokong program Masjid Hasanah, menyokong pendanaan untuk pentadbiran, untuk pemulihbaikan Masjid Hasanah. Moga-moga setiap dolar yang tuan-tuan, puan-puan belanjakan di rumah Allah ini akan diterima oleh Allah sebagai amal jariah, sebagai bekalan yang akan kita yang akan kita tuai nanti ya di akhirat insyaallah. Itu saja apa yang boleh dikongsikan tuan-tuan. Kurang lebihnya ada kekurangan karena kekurangan saya sendiri ya, kalau ada kebaikannya datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Mohon doakan semuanya
ya, yang di Masjid Hasanah khususnya tim dakwah, ya, terus diberikan kesehatan, Ustaz Sahid diberikan kesehatan, Haji Samsi, ya, diberikan kesehatan sehingga dapat terus dapat laksanakan, dapat mengisikan program-program Masjid Hasanah. Insya Allah, moga-moga kita dipertemukan nanti di dalam syurganya Allah Subhanahu wa taala bersama-sama insyaallah. Kurang lebihnya itu saja dari saya. Wabillahi taufik wal hidayah waridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.